Halo guys, welcome back to our channel Keluarga Unik Internasional. Bersama aku sini, Sri Meta Sitompul, asal dari Medan, Waras Medan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Oh ya teman-teman, aku tadi kedatangan paket ini ya, dari seseorang yang sudah ngantar paketnya. Terus tiba-tiba tadi ada SMS dari suami, pesan WhatsApp dari suami ya, itu hadiah untuk aku, katanya gitu. Aku tanya hadiah untuk apa, katanya hadiah Natal, katanya gitu ya kan. Aku nggak percaya, hadiah Natal, aku bilang gitu ya kan. Natal masih lama, beda sekarang, aku bilang gitu sama dia ya kan. Terus enggak deh, itu bukan hadiah Natal, tapi ini hadiah untuk aku karena aku sudah selama setahun mempunyai SIM dan aku enggak nabrak orang dan enggak membuat suatu kecelakaan seperti itu teman-teman. Tapi masih enggak, suamiku enggak perlu kasih-kasih seperti ini ya, cuman aku senang lah ya kan dikasih sesuatu. Ayah, teman-teman kita bongkar aja yuk apa isinya. Pasti teman-teman juga penasaran kan? Aku juga penasaran sih sebenarnya. Aja yuk, apa isinya? Pasti teman-teman juga penasaran kan? Aku juga penasaran sih sebenarnya. Suamiku nggak kasih tahu apa isinya, cuman itulah semakin membuat aku penasaran apa isinya. Ya, jadi kita buka aja bareng-bareng ya. Aku bukanya pakai pisau supaya lebih mantul bukanya. Sudah terbuka ini ya, isinya adalah pertama itu yang ada di dalam ini ada dua benda ya, dua pieces ini Samsung adapter for micro SD, Samsung adapter micro SD 128 GB. Kata suami sih. Tahu terus apa lagi nih isinya? Oh, Lenovo guys. Tablet. Sebuah tablet guys dari suami aku. Yeay, ini hadiah aku katanya. Kata suami hadiah karena aku nggak nabrak orang. Sudah setahun aku punya SIM mobil di sini ya, dan aku nggak nabrak orang, dan ini hadiahnya. Yeay. Aku happy banget. Thank you so much, Sasila. The best. Mwah. Thank you so much, Sasila. Aku nggak tahu apakah ini harus kubuka semua atau tunggu suami, tapi aku buka aja semua. Aku buka aja, bongkar-bongkar aja semua ya guys. Dari tablet Tab Asin, ini yang ada SIM cardnya. Oh, ada dual front speaker, HD display, Android Oreo Go Edition ya. Terus Snapdragon. Memorinya 1 GB, storage memori sampai 16 GB ya guys. Jadi ini dia. Bongkar dulu lah. Kita buka pelan-pelan ya guys. Soalnya masih virgin. Pelan-pelan nih guys. Kalau teman-teman pengen tahu unboxing lainnya dari videoku, ada juga unboxing lainnya seperti unboxing mesin cuci, ada di sini linknya ya. Ini anak-anak kok jadi pada heboh datang semua
Ini tehnya Ludwig. Yeay, Ludwig. Tadi lagi masak, cuman datang apa ada orang ngebel terus kasih paket ini. Wow. Ini aku gede ya, say. Ini dia. Mama, nafas, nafas. Jangan Lucia, nantilah. Jangan ibu kali. Kalau sama anak ini langsung buka kali semuanya. Ini chargernya guys ya. Ini kabelnya, charger kabel. Cuman covernya belum dibeli ya sama suami. Katanya itu urusan aku. Aku yang cari covernya sendiri. Ntar di sesuatu tempat di apa namanya di supermarket ya seperti itu. Kecilan heboh kali kau. Tablet katanya sih karena aku suka masak jadi dibeliin tablet sama dia. Guys, tabletnya Lenovo. Nanti ya kita apa namanya untuk hasil kameranya atau hasil videonya ya nanti kita review kalau misalnya suamiku pulang ya. Dan ini ada kamera belakangnya di sini itu di sudut ya. Dan ini juga ada kamera depannya. Katanya aku bisa main internet sepuas aku kalau udah ada tablet ini. Aku jadinya bisa ngedit video di sini nggak pakai HP lagi karena kecil banget ya HP-ku katanya gitu. Sebenarnya sih untuk hari Natal aku mintanya banyak kamera ya yang ada wifi-nya teman. Kita nggak tahu ya apakah itu akan tercapai ya menjadi kenyataan ya apakah akan ku dapat waktu Natal free wifi kamera ini apakah dapat yang lain nanti kameranya kita tunggu aja ya waktu Natal tapi untuk sementara aku terimalah hadiah dia yang ini ya guys terus aku baca dulu ya. Lenovo. Tapi made in China, guys. Guys, Lenovo. Tapi enggak apa-apa ya, guys. Masih udah enggak virgin lagi ya, soalnya udah ada bercak tangan aku. Oke, okay, guys. Untuk review kameranya dan videonya nanti aku buat di videoku selanjutnya ya kapan-kapan. Aku taruh di sini dulu. Takutnya nanti pecah, aku box lagi. Tunggu datang suami aja baru dibongkar-bongkar enggak tahu. Takut saya. Karena saya orangnya enggak tahu apa-apa. Mengenai ini-inian. Oke, okay guys. Sampai di sini dulu kita ya. Unboxing dari Lenovo E10 ini. Lenovo E10 tablet. Ya, tablet. Lenovo tablet E10. Bisa pakai WiFi, warnanya hitam, 1 GB dan plus 16 GB storage-nya ya. Oke, okay guys, sekian dulu video dari saya dan tunggu video aku untuk hasil kameranya dan hasil apa namanya dan hasil lainnya ya teman-teman. Jadi stay tune terus di video aku selanjutnya di konten aku selanjutnya, oke? Okay? Dan nonton juga unboxing. Mesin cuci piring kami di sini linknya juga ya. Oke, okay guys, bye bye, see you next time. Mwah.